Ayah mau beli berapa? Dikit kan karyawan ya, cuma 2. Jadi kan dia punya karyawan tuh di warung ayah ada 20 orang. 12. Ya mbak. 12 orang. Aropa bukit kali ah. Ini yang tadi abang yang ke puncak. Lu temenan bang sama dia? Aropa lu jangan bikin ngeselin apa Aropa? Ada. Berapaan ini? Ini mah murah. Iya. Tukar kamera. Yang pendek mah. Bisa banget kalau nawar suaranya dipelanin. Biar iya kencengin dong biar kedengeran. Biru ini cakep nih, biru kuning mana? Cakep nih netra wat. Arapa teteh pengen nonton lu. Stand up deh Arapa. Terlalu depok banget ya teh. Nah, yang mana jadinya? Ini. Enggak tahu warna. Tapi ini kayak ini ya. Ada ini maksudnya. Kayak kondangan kalau ini kayak beneran ingin karyawan nih. Deh. Lu tapi lu kalau tenorak lu, malu dasar lu gak tau warna. Nah, ngapain sih dia ikut-ikutan kita? Dia gak tahu apa-apa ngapain sih tadi kemari? Kagak, gua mau beli ini, lihat-lihat bahan aja. Gua kan umur gua udah seadil lu kan? Adil lu kan udah ini. Udah nikah? Oh maksudnya lu mau nikah buat seragam? Mau cari dulu yang murah-murah aja. Yeay, Arapa mau sunatan. Batik Betawi yang mana bang? Ayo mau beli dua warna. Dua warna. Jangan ngobrol sama dia emang nggak beli. Nih yang pembeli nih layangin. Nah ini tinggal XL satu. Iya warna ini ya lucu. Nih. Ini apa? Ya kan? Yang cewek nih. Oh cewek. Ini ibu-ibu ini berdua berisik ya. Udah nggak beli. Kita lagi belanja belanja kan. Jelasin dong jumlah karyawannya. Jumlah karyawannya ada 40. Tadi katanya 26. Ya 12. Udah tambah kemarin. Kemarin kan dia habis lahiran. Cowok ada berapa? Habis lahiran langsung 40 banyak banget. Cowok ada berapa nih berarti? 3, 2, 5, 6. 5, 6. XL-nya berapa ya XXL-nya? 3. Cowok ceweknya 6. Ayo catatannya ini M2 benar. XL-nya doang cowok. Iya lagi diambilin. Cakep nih warnanya, lucu. Lu ngapain grubi? Ini catatan gua berdua-dua. Apa nih? Ini berisik banget nih jadi gua kan grogi jadinya. Ayah enggak bawa tas, duit siapa? Pakai duit siapa enggak bawa tas? Ayo bawa. Ya lu mau bawa duit. Enggak, transfer aja. Ada. Ini kita udah 1 jam di sini. Arapa. Nah, Arapa kan artis. Lu pasti bawa duit. Enggak bawa duit gua. Enggak bawa duit. Lu artis miskin banget sih lu. Gimana dong? Ayo beneran enggak bawa dompet? Iya, enggak bawa emang beneran. Lihat di dalam mobil tasnya. Enggak, entar itu aja ya. Transfer dari rumah bisa. Agak bajunya kita bawa. Tapi entar saya transfer. Enggak usah takut ketipu. Anaknya mau cabut masa? Parah banget. Ini berisik banget nih ibu-ibu. Gua lagi nawar-nawar. Kalau kata enggak dengerin dulu nih. Dengerin. Kalau kata Ayu ini kurang bagus. Mending warna yang ini. Dua warna. Itu. Beli dua dapatnya. Gua mah karyawan gua mah kaya. Dia mau, lu ngapain mau? Mas sama yang ini mas. Mas sama yang ini mas. Yang ini. Iya ini. Ini karyawan enggak pakai potong gaji kan? Iya. Lah potong lah. Enak aja dapat batik. Enggak lah gua, ini buat hadiah. Ayah jadi mau yang mana ya? Katanya dapat dua warna ya. Warna satu warna ya. Ayah. Marah nih. Jadi berapa ya? 30 sama 35. Dihitung dulu ya. Tadi kalkulator mana tadi? To the point aja mas, gak usah basa-basi. Deh, kagak mau, gua gak mau. Masa ditaikin 40. Berarti 35 tan pendek. Tan pendek. Tuh kasih. Bosnya aja baik banget 35 ya. Yang pendek? Iya. Iya, gak apa-apa. Tuh tan pendek. Pelit tuh. Bang, jadi berapa? 550. Oke, 700 saya bayar.
bercanda, bercanda. Ini HP gue ya? Bukan. Ya udah. Mau cari lagi warnanya, jangan satu, Nak. Iya, ayo cari lagi ya. Ini cewek cowok udah? Udah. Berapa orang kok dikit? 12, 12. 15 gue beli, jangan ngarang-ngarang lu. Makasih ya. Makasih ya, Bas. Makasih ya. Deh, apa yang ngikutin? Ini belanjaan ayah ada di aku nih. Ntar aku dikasih satu batik. Sini satu cepet. Ayo, ayo, foto dong. Ayo, ada apa mau foto? Iya, ada apa. Deh. Ini celana nih ya. Ini sepi. Iya, Tanah Abang lagi sepi semenjak ada ayah. Semenjak ada ayah rame. Warung ayah ojek nih pas lagi gak ada ayah sepi juga. Lu ngomong aja berdua, gua gak diajak ngomong. Orang dia yang soti. Nah ini gue beli buat bendera. Oh, ini kemeja ini nih arah Pak Agustus. Buat seragam hari Senin terpakai ini pada nyala warung gua. Jadi kalau mati lampu pada glow in the dark. Glow in the dark. Coba tanya berapa dulu harganya? Be, ini udah ngumpul lagi, Be, tapi sepi. Gua mau cari tempat sepi kok jadi malah rame lagi, Be, dah. Ya Allah. Iya, kita ibu. Nah, ini batik nih. Ini batik. Tuh, ini batik nih. Nah, ini batiknya bagus nih. Pelayan batik, tapi dia pakai batik. Keren. Itu dia. Nah, ini cakep hijaunya nih. Ya, ini ada warna ini banyak, 6 ada hijau. Hijau ini. Nah, ini aja ini bagus, hijau ini. Cowoknya juga hijau. Cowoknya juga hijau. Ini warna sama cuka. Ini kayak gini. Ada. Oh, cakep ya. Cakep. Sama-sama cat di warung ayah. Warung ayah kan catnya warna hijau. Ini warna hijau juga. Ini berapa nih? Cakep nih. Nah, iya, cakep hijaunya. Ini berapa nih? Bagus ya, bagus. Itu. Kalau yang ini kena 80. Berapa? Terus bae lu kalau ngeliat artis. Eh, kamu jangan mahal-mahal. Ini tuh ngambilnya banyak. Tadi juga sama kayak begini. Tadi satunya berapa ya? 35. Kamu bilangin sama bos kamu. Ini beda sama bahannya. Sama tuh, pegang aja. Galakan pembeli. Ini dibentak sama pembeli, aneh banget ya pedagang dibentak pembeli. Tadi beli bahannya sama. 35. Kamu nyobain. Kamu mau pegang bahan tadi? Bahannya sama. Sama. Nih. Jangan ngeselin gue lu ya. Iya. Nih dia bonnya kapan kunjukunin. Bonnya. Kalau Pak Haji kasih. Kalau Pak Haji kasih pro tokonya ntar kita zoom. Ya baik banget. Ya Allah. Baru Pak Haji. Berkah ya. Pak Haji. Silakan yang mau belanja batik boleh datang ke toko Naila Batik. Tuh. Tuh mahal promonya, ya kan? Punya Pak Haji Sanusi nih. Harapa lu enggak beli apa-apa, Harapa? Iya. Anak ayah cantik. Ya lu enggak beli. Ya gua bingung, gua enggak ada duit, Cok. Enggak ada duit. Ayo denger, ayah baru bilang kata gini. Dengar gak barusan kata dia? Ini ada S, ini lebihin satu. Ada bonus ini S1 buat saya. Ngomongnya pelan buat tatap. Tapi di kuping nyelekit gitu. Ya, siapa tahu kali nak Pak Haji denger. Enggak mau ngalah sama orang yang belakang. Layanin saya dulu. Orang dia mah belakangan. Si ayah gitu orang jualan. Kawinan jangan batik. Menat. Udah pembeli yang tadi udah pergi. Udah. Jadi enggak jadi gara-gara ngapa emang? Saya enggak ada pembeli lagi. Ah, emang dia beli cuma satu. Orang bawel. Iya gini, angkat. Gua mah kalau jadi penjual kalau orang bawel yang beli satu, udah sana Pak, pergi. Udah sana Pak, pergi. Iya nah.
Iya 10. Ntar pulang ayah mau korek-korek. Gimana? Ayah udah kan? Berarti udah. Ini kita udah selesai? Enggak ah, belum dulu. Ayah mau belum. Tuh emang berisik pasti Arafah.